5 tahun kemudian, Ucok pun kaya raya berkat jualan baksonya. Wih, langsung kaya guys Ucok guys. Ucok tinggal di mansion yang mewah. Mansion Ucok pun punya kolam renang segala lo guys. Widih, Ucok punya 3 mobil sport mahal. Nggak dari kardus lagi mobilnya. Serta helikopter pribadi. Oh shit, here we go again. Malam harinya, Ucok pun kedinginan dan kelaparan karena duitnya sudah habis buat beli makan. Tiba-tiba, datanglah Pak Haji menghampiri Ucok. Assalamualaikum Ucok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Waalaikumsalam. Ucok, bagaimana keadaan ente sekarang? Ya gini aja Pak Haji, tidak bisa dibilang baik-baik aja kan? Baik kalau begitu, ini ane ada sedikit zakat buat ente, diterima ya? Huh? Wah baik Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Ya udah, kalau gitu Pak Haji pamit dulu ya, jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji, hati-hati ya Pak Haji. Pak Haji pun pergi. Kira-kira isinya apaan ya? Coba kita unboxing nih kotak zakatnya. Ucok pun membuka kotak zakat tersebut. Wih, apa? What? Hah? Hah? Wih, kenapa cok? Isinya ternyata duit 10 juta. Wih. Ucok pun senang dan ingin pergi untuk membeli gerobak bakso dan memutuskan membuka usaha jualan bakso. Widi. Keesokan harinya, Ucok pun pergi menyewa kos-kosan untuk tempat tinggal sementara daripada tinggal di kolong jembatan. Widi. Dibuat nyewa, guys. Lumayan ya, guys ya. 5 tahun kemudian, Ucok pun kaya raya berkat jualan baksonya. Wih, langsung kaya guys Ucok guys. Ucok tinggal di mansion yang mewah. Mansion Ucok pun punya kolam renang segala lo guys. Widih, Ucok punya 3 mobil sport mahal. Nggak dari kardus lagi mobilnya. Serta helikopter pribadi. Halo, nama saya Ucok Subejo. Semua yang kalian lihat di sini adalah tiba-tiba Ucok pun teringat kalau dia dulu pernah ditolong Pak Haji. Wah, semua ini juga berkat Pak Haji yang sudah menolong aku 5 tahun yang lalu. Aku harus menemui Pak Haji untuk berterima kasih atas pertolongannya. Pilih kendaraan mana yang mau dipakai. Oke guys, di sini ceritanya ini ya guys ya. Udah 5 tahun kemudian ya guys ya. Di sini si Ucok telah menjadi hidup layak ya guys ya. Oke, di sini kita bakalan pergi ke rumahnya Pak Haji dulu ya guys ya. Kita naik mobil ini aja yang keren. Widih, dari duit zakat jadi kaya raya guys. Wih, mantap bener ya guys ya. Terima kasih zakat. Widih. Oke, kita bakalan pergi ke rumahnya Pak Haji ya guys ya. Kita langsung aja terjun di sini ya guys ya. Gak apa-apa lah mobilnya rusak, kan Ucok kaya ya guys ya. Ntar beli lagi kalau rusak ya guys ya. Waduh, kebakar guys. Woi, gimana nih? Keluar cok. Gak apa-apa lah kebakar ya guys ya, kan Ucok kaya ya guys ya. Ntar beli lagi lah. Beli mobil mah macam kayak beli kacang nih si Ucok ya guys ya. Tapi gak apa-apa lah, kita coba ini ya guys ya. Beli mengingat masa lalu ya guys ya. Ucok walaupun kaya dia nggak lupa masa lalunya guys. Pakaiannya aja masih macam kayak begini ya guys ya, masih pakai kaos kutang macam kayak dulu ya guys ya. Oke, di sini kita bakalan pergi ke rumahnya Pak Haji dulu ya guys ya, buat terima kasih ya guys ya, sowan ya guys ya, silaturahmi ya guys ya. Baju baru alhamdulillah dipakai. Baru alhamdulillah.
Oke guys, sebentar lagi kita bakalan sampai nih di rumahnya Pak Haji. Nah, ini dia rumahnya Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Oh, Pak Haji. Pak Haji, Pak Haji. Ada apaan, Cak? Ada apaan? Aku mau menemui Pak Haji, Mak. Pak Hajinya kemana ya? Wah, jadi kamu gak tahu ya, Cok. Pak Haji udah meninggal 3 bulan yang lalu. Hah, udah meninggal? Innalillahi, aku baru tahu sekarang. Ya udah, Mak. Aku permisi dulu ya, Mak, ya. Pergi ke kuburan Los Santos. Oke, guys. Ternyata Pak Haji udah meninggal dunia, guys. Ya, katanya meninggalnya 3 bulan yang lalu, guys. Waduh, yaudah kita bakalan sowan dulu ya, guys, ya, ke kuburannya Pak Haji. Oke guys, kita udah sampai nih ya guys ya, di rumahnya Pak Haji ya guys ya, rumah terakhirnya Pak Haji. Huh? Ucok pun pergi ke kuburannya Pak Haji untuk mendoakannya. Tamat. Baju baru alhamdulillah dipakai. Mm-hmm.